Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan kami di channel Rangset ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah trik atau penjelasan lagi kepada teman-teman semua ya. Pertunjukan yang akan saya peragakan pada kesempatan kali ini ya, ini adalah membongkar ataupun praktek trik ilmu ladini. Trik ini biasanya sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya, untuk menipu atau mengelabui para pasiennya, terutama untuk para paranormal dan dukun-dukun yang kurang ajar itu, terutama untuk menipu para pasien atau pelanggannya. Trik ini saya sebut ilmu ladini karena hanya menggunakan, biasanya bisa menggunakan sedotan atau bisa juga menggunakan uang kertas. Itu dapat mematahkan sebuah lumpen yang sangat solid semacam ini. Bisa dicek dulu mas, dan dotannya juga asli dan solid. Ini saya dengan teman saya, ini tidak ada kerjasama dan rekayasa sama sekali. Ini asli. Nah, ya. Masih dalam keadaan utuh dan tidak ada bekas ataupun bekas apapun. Masnya punya uang? Iya. Kertas? Iya. 50.000, 100.000 boleh? Benarkan coba. Kita akan coba. Terkadang trik ini bisa berhasil dipraktekkan, tapi ada juga faktor kegagalannya juga ya. Masnya nanti ya, dipegang sekuat. Ujung sini dan ujung sini. Macamnya, ujung sini. Kemudian ini, tangan saya kosong. Kosong nggak ada apa-apa sama sekali. Ini uang kertasnya saya liput menjadi dua. Uang kertasnya. Tahan jangkau ya mas. Saya akan mencoba mematahkan ini. Si apa itu? Dolar itu hanya dengan menggunakan selembar uang 52. Mudah-mudahan berhasil. Namanya juga pertunjukan, kadang ada yang berhasil dan ada yang gagal juga ya. Kita akan coba, kita akan fokuskan, kita alirkan energinya dari seluruh tubuh kita ke dalam uang ini. Yang kuat ya, dan yang kuat. Kita akan coba. Bisa dilihat? Satu ke sana tadi. Oke. Patah di tengah-tengah hanya dengan selembar uang kertas. Itulah pembuktian trik ilmu ladini yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang menjawab ya. Ini hanya juga hanya menggunakan selembar uang kertas. Bisa juga menggunakan sebuah sedotan yang sifatnya itu sangat lentur atau apa. Orang katanya trik ini sebenarnya ya, ini berjalan. Kita itu harus fokus sebenarnya, fokus dan kita menguasai triknya. Jadi trik ini berjalan sebenarnya tidak ada bantuan jin, setan ataupun ibu-ibu goib ataupun mantra-mantra khusus ya, tidak berlaku. Ini murni sebuah konsentrasi yang kita asah sehingga kita dapat memfokuskan energi kita yang ada di uang yang ditambahkan sedikit trik yang harus dikuasai. Oke, semacam itu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini nggak ada unsur magis ataupun mantra-mantra tertentu. Jadi bagi para penjual jinat ataupun yang pernah bisa menggunakan efek CGSP yang pernah bisa menjadi kebal, tahan tusuk, menjadi kuat, semacam itu, tolong dihindari. Itu murni penipuan. Oke? Terima kasih. Rekan-rekan belajar saya utara, dari Tami Pendeas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami. Terima kasih.